قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kita kembali ke POMO protokol ya, yang mana kemarin sudah ada update ya atau pembaruan di Play Store. Kalian bisa cek langsung di Play Store ya, atau silakan lihat di deskripsi video ya. Otomatis akan langsung diarahkan ke Play Store ya. Dan mengenai pembaruan di sini ya, untuk ini sebelumnya ya, saya beritahu juga jumlah pasokan suplai koinnya ini senilai 10 miliar ya. Dan jenis tokennya ini Tron ya, atau TRC ya 20. Kalian bisa cek sendiri langsung, dan ini kesempatan untuk rekan-rekan ya melakukan penambangan di token POMO ini ya, di POMO protokol ini. Ini akan mengenai update-nya ya, akan bisa menarik ke dompet kalian ya, atau melakukan pembelian di JustWeb ya. Dan untuk mengenai WD ya, ini akan bisa di WD mulai tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 ya. Jadi tahun 2022 mendatang kalian bisa melakukan withdraw ya. Dan ini kesempatan yang sangat baik untuk rekan-rekan ya, bisa melakukan penambangan di sini. Dan ini sudah ada kerjasama antara TT Coin ya, Coku Network dan N Network ya, N Coin, yang kemarin juga sempat saya bahas juga. Jadi rekan-rekan di sini setiap mengundang teman ya, kalian mendapatkan 5 token POMO ya. 5 token POMO untuk satu teman yang kalian undang. Kalian juga boleh menggunakan kode undangan saya ini. Bisa kalian cek juga di video pertama saya membahas POMO protokol ini ya. Dan untuk mengenai pembaruannya cukup sangat bagus ya. Ini yang ditunggu-tunggu untuk para pengguna ya. Jadi ada kesempatan juga untuk melakukan penambangan. Dan kabarnya satu token POMO ini jika dikonversi ke mata uang dolar, yaitu satu POMO ini senilai 1 dolar ya, kabarnya begitu ya. Jadi sambil kita pantau kedepannya dan pembaruannya ini seperti apa, kalian bisa melakukan penambangan terlebih dahulu karena ini gratis ya. Mengenai profil, bentuk profil seperti ini ya. Dan ini sudah bisa diupdate untuk mengenai fotonya, foto profil dan pengaturan. Kalian bisa cek sendiri langsung di fake-nya ya. Untuk mengenai detail token sudah saya bahas di video yang pertama kemarin juga, dan ini saya perjelas kembali ya. Senilai 10 miliar ya. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus untuk rekan-rekan memulai penambangan ya, karena tahun depan token POMO ini baru akan bisa di WD ya, melalui JustWeb ya, atau ke Tron, wallet Tron ya. Untuk rekan-rekan yang ingin kalian pertanyakan, silakan kirim komentar kalian di bawah. Bisa sambil kita bahas bersama ya. Mungkin selebihnya ini dahulu, dan yang terpenting jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya rekan-rekanku. Jadi silakan yang belum mendaftar, kalian mendaftar ya. Ini kalian tidak perlu depo ataupun deposit ya, seperti aplikasi-aplikasi atau permainan ponzi yang lain ya. Ini kripto currency yang baru ya, POMO protokol. Oke, mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan.
Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.